Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Salsabila Channel ya teman-teman ya. Hari ini aku mau memasak lagi dan memasak lagi setiap hari memasak. Pokoknya nggak keluar di dapur ya teman-teman ya. Nah, aku hari ini mau memasak itu iga kambing ya. Aku open ya, aku panggang dan memasak ayam aku ungkep sama apa? Sama ya ampun, cikwa. Cikwa itu pokoknya ya kayak labu kecil gitu ya teman-teman ya. Yuk ikutin terus gimana saya memasaknya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Salsabila Channel. Pokoknya lihat videonya sampai selesai ya. Nah ini ya teman-teman ya bahan-bahannya. Nah ini iga kambing ya. Nanti aku cuman kasih apa penyedap dan garam kayak gitu saja ya. Dan lada bubuk ya. Lada hitam itu aku baluri di luarnya. Terus aku diamkan selama 30 menit, lalu aku oven ya, pakai oven listrik ya teman-teman ya. Dan ini ada setengah ekor ayam aku ungkep sama ini cikwa labu kecil ini ya, aku kayak ungkep gitu aja. Dan aku kasih bawang merah, bawang putih kayak gitu aja, dan saus tiram kayak gitu aja ya teman-teman. Dan nanti ada sayur. Yuk ikutin terus gimana saya cara memasaknya ya teman-teman ya. Nah ini ya teman-teman ya, ini iga kambingnya ya, sudah aku apa, sudah aku keringkan dengan tisu dapur ya teman-teman ya. Nah ini sudah aku keringkan, lalu aku apa kasih garam ya, aku taburi garam. Nah kayak gini aku taburin garam sama penyedap gitu saja ya teman-teman ya. Nah kayak gini. Biarin dulu ya teman-teman ya. Dan nah, dan aku kasih penyedap ya. Nah kayak gini, nanti kita apa ulenin sama tangan supaya merata ya teman-teman ya. Aku taburin gini saja dulu. Aku mau memotong-motong ayam yang aku akan ungkep sama apa labunya tadi ya teman-teman. Nah nanti aku campur ya. Nah lanjut, ini setengah ekor ayam ini aku potong-potong ya. Aku mau ungkep gitu aja. Nanti kita cuci lagi ya teman-teman. Ini belum aku cuci bersih ya. Ini. Pokoknya pagi itu sarapan biasanya ya, kalau aku sempat membuat roti itu ya sarapan roti ya teman-teman. Tapi kalau nggak ada roti itu pasti itu sarapan kungcai apa mie itu ah teman-teman ya, sarapan mie. Terus siang itu ya makan nasi ya teman-teman, dan malam itu juga makan nasi. Nah aku potong-potong besar-besar kayak gini ya teman-teman, dan lanjut aku cuci bersih dulu ya teman-teman ya. Nah ini ya teman-teman, ini apa ayamnya sudah aku cuci bersih ya teman-teman ya. Dan lanjut aku mau apa kasih bumbu ya. Bumbunya ya simpel saja, aku kasih penyedap dan aku kasih saus tiram ya. Nah aku kasih saus tiram, dan nanti ada itu bawang merah, bawang putih, jahe aku iris. Terus aku apa gongso ya, nanti ini nanti dimasukkan gitu aja ya teman-teman ya. Pokoknya simpel lah, kita aduk. Nah kayak gini ya teman-teman, kita diamkan di kulkas nanti ya. Nah ini sudah aku bumbuni ya, apa nanti siap kita panggang di oven. Di rumah kehabisan oregano ya teman-teman, padahal ini kalau dikasih oregano itu mantul ini ya. Nah
Nanti kita panggang ya. Oke, lanjut kita memasak ayamnya dulu ya, teman-teman ya. Nah, aku kupas dulu apa ini? Tabu kecilnya ya. Nanti untuk campuran ngungkep ayamnya tadi ya, teman-teman ya. Nah, kayak gini. Aku kasih ini. Dan aku membuat sup rumput laut ya. Nanti buat majikan. Gitu. Dan ini nanti aku potong besar-besar ya, biar kayak ayamnya tadi, tapi lebih kecil sedikit ya. Nah, kayak gini. Nah, aku potong-potong kayak gini. Kita nanti ungkep sama ayamnya ya. Hongkong mulai dingin, pokoknya menunya masak terus aduh di tangan itu sampai aduh kayak dimasukkan di freezer gitu ah, teman-teman ya. Sangat dingin ya, teman-teman. Nah, kayak gini. Oke, kita sudah siapkan semuanya, lanjut nanti kita masak ya. Nanti kalau memasaknya itu sangat cepat sekali, sudah kita apa? Kita siap-siapkan kayak gini ya, teman-teman ya. Nah, nah, kayak gini ya teman-teman, sudah aku siapin di pemanggangannya. Dan aku tadi di kulkas apa ada sisa bawang bombay ya teman-teman ya, akan aku ikutin memanggang di sini ya. Aku taburin di atasnya kayak gini supaya apa baunya nanti harum gitu ya teman-teman ya. Nah, aku taburin di atasnya kayak gini, nanti kita open sampai matang ya. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Nah, kayak gini. Lanjut kita oven ya nanti ya, teman-teman ya. Nah, ini ya teman-teman, kita lanjut memasak ungkep ayamnya ya. Nah, aku kasih minyak. Oke. Dan aku kasih irisan jahe. Bawang merah, bawang putih. Pokoknya semuanya aku geprek gitu aja ya. Nah, kayak gitu. Lanjut kita proses mencolot. Nah, ini kita tumis sampai matang ya teman-teman ya. Kita semuanya ya harus semangat ya demi masa depan ya teman-teman ya. Harus semangat, kuat, semangat. Semoga semuanya diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezekinya. Amin. Nah, kayak gini. Ini sudah harum ya, teman-teman ya. Dan lanjut kita sebentar. Agak kekuningan kayak gitu ya. Nanti lanjut kita masukkan ayamnya nanti, lalu kita ungkep ya. Nah, kita nih ayam yang sudah aku apa bumbuin tadi ya teman-teman ya. Nah, kayak gini. Nah, kita oseng sampai agak kekuningan, nanti kita kasih air sedikit, lanjut kita ungkep ya. Nah, kita kayak gini ya teman-teman ya. Kita kasih air. Nah, kita ungkep ya. Dan apa labunya nanti ya aku masukkan nanti saja ya. Nah, kita kasih air. Lalu kita ungkep sampai matang. Nah, simpel kan teman-teman ya. Nah, teman-teman, kalau sudah kayak gini ya teman-teman ya, aku masukkan apa labunya tadi ya teman-teman ya. Nah, kita ikutin ungkep gini ya supaya empuk. Nah, nanti lanjut kita apa kasih penyedap dan kecap asin sedikit ya teman-teman ya, dan dan gula. Nah, tunggu matangnya dulu ya. Nah, ini
sudah anu ya teman-teman ya, apa labunya sudah matang ya teman-teman. Lanjut aku kasih sedikit penyedap. Nah kayak gini, dan kecap asin sedikit saja ya, nanti takut kasinan ya. Nah kayak gini, lalu kita aduk ya. Aku masak nggak pedas lagi ya teman-teman ya, karena majikan laki-laki pulang ya, pulang di Hong Kong, kerjanya di Cina sana, tapi ini 2 hari ini di rumah. Nah nanti aku sama majikan perempuan nyambel orek ya teman-teman ya. Majikanku perempuan itu seneng sambal orek ya, kayak orang Indo kayak itu ya. Nah ikutin terus ya sampai matang ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman, ini ayamnya sudah matang. Lanjut aku siap sajikan ya teman-teman ya. Dan ini tadi aku manggang apa, iga kambingnya ya, ini sudah matang dan juga siap disajikan. Nah ini ya teman-teman ya, menu tadi ini adalah apa, iga kambing yang udah aku panggang, dan ini apa, ungkep ayam dan labu tadi ya teman-teman ya, dan ini sayur sudah aku oseng gitu saja ya teman-teman ya. Nah ini siap dihidangkan, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Sasa Bila channel ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.